Aku dusone sampean. Oh, kalah. Aku yang jalak seprone wong-wong. Iya, sampean kan wong Jerman yo. Lapo milih tinggal nang Indonesia? Soale kelahiranku wis nang kene, ngono lho. Jadi kanca-kancaku wis nang kene, iya toh. Jadi bosoku ya boso kene, bojoku ya bojo kene, ya. Loh, wong Jawa bojone sampean? Wong Jawa. Oh, ngono rek. Bojoku takok iku. Bojoku iku ya 50% Jawa, 20% Bugis. Terus 20% Chinese. Oh, no Cina ya barang. Anak Chinese. Oh, ya mereka dong karena bojoku. Jadi anakku, anakku yo, 50% Jerman, 20% Jawa, rola setengah Bugis, rola setengah Chinese. Aku bingung. Iku jenenge. Aku ngendi karo ya. Indonesia Raya. Indonesia. Pancasila ngono. Lho sampean tau dhewe nang Jerman ta kan? Aku urip nang Jerman iku mek kelas loro kelas telu SMA, gak kerasan aku. Merong tahun toh? Merong tahun toh. Wadem. Wis mari ngono wis gak seneng wis aku wis. Uripku sak durunge. Lho tapi kan sampean uripe nang Malang, wadem kan? Ya biyen kan nang Batu. Malu ya adem-adem. Iya, lha padha kan. Beda lah. Beda. Adem wis kudu ngoyo tok aku nang Jerman. Mau wis. Tahu sih mari ngono setahun cukup lisensiku apa UEFA A, lisensi pelatih bal-balan iki lho. Heeh. Engko tak jak bal-balan ya. Iya, gak apa-apa. Iku wis suwe gak bal-balan tak. Iku aku lek nglatih aku wonge serius, tapi lek ning jaba ya kayak ngene iki ya. Aku niatku iku ngajari bal-balan sing bener, sing modern nang arek-arek Indonesia, arek nom Indonesia. Soalnya Indonesia itu potensinya itu gawede, tapi kenyataane wah wis mesake. Jadi satu sisi itu nggarai frustrasi temenan ya. Tapi satu sisi ya apa jenenge awake dhewe urip nang Indonesia ya. Eleke Indonesia sing apa sing iso awake dhewe benahi iku ya kudu awake benahi. Ngono. Lek awakku pemikirane nang bal-balan iku. Iya. Lek awakmu nang Jawa iku apik wis. Kan awakmu kan anu apa ngajari wong untuk menghargai basane dhewe. Ngono. Iya. Cek gak kemlondo ya ta. Cek gak ke Inggris, ke Saudi Arabia, ke Korea, saiki tak ngono ah. Ya gak apa-apa. Ngono kabeh bahasa ya kudu iso. Ya kan sing kanca-kanca muslim ya kudu iso rek bahasa Arab ya monggo kudu dipelajari. Tapi sing bahasa Inggris penting ya apa? Tapi aja lali bahasa Indonesia. Lek iso Jawane iku lho, ya. Batake apa ya gak oleh ilang bisa nasionalis tapi iya. Kedaerahane sak medhok-medhoke iku ya penting. Iya, budayane kudu dijogo. Bener. Nah iki tantangane ya teko bukan saya. Lho sapa lah bukan saya. Buat keluarga Shoineman, ceritain singkat perjuangan dulu waktu pertama kali dengar dan mulai belajar bahasa Jawa. Lah aku lak gak belajar soalnya. Ya gak belajar. Aku gak sinau, aku gak tahu kursus apa gak. Iya toh. Tapi kalau bapakku biyen pertama teko mlebu Indonesia tahun 57 iku. Zaman ini Soekarno lho iku. Tahu petuk Soekarno bapakku. Serius? Tahu petuk Soekarno. Jadi keluargane awake dhewe iku sejak zaman Soekarno nang kene. Jadi keluarga barat terlama awake dhewe. Nah, soalnya apa teko 57 saiki hitungan sampai saiki. Makanya aku mangkel aku ditakoni wong. Oh, sudah lama Pak ya di sini. Dik, kamu belum lahir, saya sudah di sini. Bapakmu dulu lahir aku wis nang kene. Bapakmu lho kudu lahir aku wis nang kene. Mbahmu ya. Oh, kan. Kalah-kalah mbahmu. Perjuangan apa? Iya. Belajar bapakku, bahasa Jawa. Lek bapakku perjuangan. Soalnya pas teko nang Indonesia, 3 wulan nang kapal iku belajar bahasa Indonesia sampai nang Bojonegoro.